Sikap pengguna jalan raya yang gemar membuang sampah dari kenderaan langsung tidak melambangkan mentaliti rakyat yang menuju ke arah negara maju berpendapatan tinggi. Justeru pelbagai kempen diwujudkan bagi mendidik masyarakat supaya menguruskan sisa pepejal dengan baik, terutama ketika sedang dalam pemanduan. Ya, betul tu. Dan pendekatan itu demi mengelak pemandangan jalan raya yang tercemar seterusnya mengakibatkan sistem pengairan tersumbat dengan sampah sarap. Laporan Syuhada Hashim. Abang, maaf ya. Tak elok abang buang sampah macam ni. Kalau nak buang, abang ambil beg ni, simpan sampah dalam ni dan simpan dalam kereta ataupun bila dah sampai tempat sepatutnya, abang buang dalam tong sampah. Terima kasih. Tahukah anda, sedarkah anda sikap sebegini harus wajar dikekang kerana aktiviti ataupun tabiat membuang sampah merata-rata sekecil mana sekalipun ia memberikan impak negatif kepada alam sekitar. Dan sikap ini harus dikekang kerana ia menyumbangkan persekitaran yang tidak elok dan sakit mata memandang. Purata kutipan sisa pepejal di Kuala Lumpur mencecah 2,500 metrik tan sehari. Malah apabila menjelang musim perayaan, kutipan ini boleh meningkat 500 metrik tan saban hari. Lebih 300 juta ringgit diperuntukkan kerajaan untuk menguruskan sisa pepejal di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Jumlah ini dapat dikurangkan sekiranya penghasilan sisa pepejal diminimumkan dan penjimatan itu boleh diperuntuk untuk membangunkan infrastruktur lain. Menjelang Tahun Melawat Malaysia 2020, kerajaan mensasarkan kunjungan 36 juta pelancong ke dalam negara. Justru aspek kebersihan adalah tunjang utama keselesaan pengunjung. Negara kita ini dikenali satu dunia sebagai satu negara yang pesat membangun bangunan-bangunan yang tinggi pencakar langit dan berbagai kemudahan yang telah disediakan untuk rakyatnya, tetapi masalah yang masih lagi kekal ya, dari segi imej negara kita, walaupun sudah ada peningkatan dan sudah ada penambahbaikan, tetapi masalah kebersihan itu tetap merupakan satu masalah yang insyaAllah dalam tempoh setahun ini kita akan cuba melonjakkan ini dari sudut kebersihan. Beliau bercakap demikian selepas melancarkan kempen anti-litter Give Your Litter a Lift Home di Seri Kembangan, Selangor. Kempen ini merupakan satu langkah proaktif pihak Alam Flora untuk mengajak masyarakat membawa satu beg khas di dalam kereta bagi menyimpan sampah-sampah kecil. Ini bagi mengelakkan pembuangan sampah dari kenderaan, terutama di persimpangan lampu isyarat, jalan-jalan utama dan lebuh raya dijadikan tabiat. Sememangnya, untuk mengubah budaya negatif sukar dilakukan dan hasilnya lambat dilihat. Namun, kita harus bertanya kepada diri sendiri, kalau perubahan tidak datang dari kita, siapa lagi? Syuhada Hashim, RTM.